Tim atraksi wisata budaya Kabupaten Banyumas yang diwakilkan grup Kentongan Laras Putra Patriot Karangpucung Purwokerto Selatan berhasil mengungguli 22 kontingen dari berbagai daerah se-Indonesia dalam menoreh Tourism Festival Kulon Progo beberapa waktu lalu. Dalam parade atraksi wisata budaya Nusantara yang digelar Dinas Pariwisata Kulon Progo tersebut, Banyumas menjadi juara satu. Kentongan Laras Putra Patriot Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan berhasil mencuri perhatian dan juri menoreh Tourism Festival yang digelar dalam rangka hari jadi ke-71 Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Parade atraksi wisata budaya Nusantara merupakan bagian dari menoreh Tourism Festival yang digelar Dinas Pariwisata Kulon Progo. Parade ini merupakan bentuk wisata daerah tanpa jarak dan sekat. Melalui kegiatan, para peserta dari berbagai daerah bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan bersilaturahmi sembari mempromosikan potensinya masing-masing. Meski demikian, mereka tidak sekedar tampil, namun juga diadakan kompetisi sehingga penampilan para peserta menjadi lebih berkualitas karena ada tuntutan untuk tampil menjadi yang terbaik. Kabid Kebudayaan Kabupaten Banyumas Edi Saptono menjelaskan, Kentongan Laras Putra Karangpucung Purwokerto Selatan dikirim untuk mewakili Kabupaten Banyumas karena telah berhasil menjadi juara Festival Kentongan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75 tahun 2022. Kabupaten Banyumas mengirimkan dalam acara Menoreh Tourism Festival Bijak Atraksi, kami mengirimkan Kentongan, di mana yang kami kirim adalah yang juara satu di Festival Kentongan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Alhamdulillah, yang saya angkatkan mewakili Kabupaten Banyumas di Festival Menoreh Tourism Festival di Kulon Progo, kami mengalahkan 22 peserta dari perwakilan dari Pulau Sumatera, Pulau Madura, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kami alhamdulillah juara satu. Sementara itu, Ketua Paguyuban Kentongan Laras Putra Patriot Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Anto, mengaku senang dapat menjadi juara satu pada parade atraksi wisata budaya Nusantara. Ya, alhamdulillah untuk tim kita, Laras Putra Patriot dari Purwokerto Selatan, kemarin pada acara festival Menoreh ke Menoreh di Kabupaten Kulon Progo bisa memperoleh hasil yang maksimal dan mendapat predikat juara satu untuk mewakili Kabupaten Banyumas. Untuk kemarin pada saat acara festival tersebut, banyak dari kontingen-kontingen dari beberapa wilayah, termasuk yang dari wilayah dari luar Jawa juga hadir semuanya, dari Jawa Barat, dan salah satunya kita perwakilan dari Banyumas. Banyak menampilkan kesenian-kesenian unggulan di masing-masing kabupaten yang ditampilkan di acara Menoreh ke Menoreh. Kentongan Laras Putra Patriot ini sejak berdiri tahun 1999 selalu meraih prestasi dan selalu diundang pada kegiatan-kegiatan peresmian gedung, penerimaan kunjungan, dan lain sebagainya. Dari Purwokerto, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.